ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Lagu ronde pertama adalah judulnya Maybe Later. Mungkin nanti. Langsung Rangga yang maju. Rangga yang maju. Yes. Tim lawannya silakan. Ya. Aku coba. Siapa yang maju duluan? Pokoknya yang maju duluan itu yang saya panggil. Tim Rangga dan tim Tiwi. Silakan menempati posisi masing-masing. Dan kita nggak pakai lama lagi. Kita masuk round one. Silakan battle dimulai. Daisuke, mohon maaf, kasihan Daisuke ya. Kasihan ya, yang pertama kali nolak gue timnya dia yang jatuh. Untuk tim Rangga Rp500.000. Pemirsa, kita akan lanjut lagi di ronde yang kedua setelah yang satu ini, tetap di Singing Battle Indonesia. Bersama John Martin di Singing Battle Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke round yang kedua. Dan
Tim pemenang yaitu tim Rangga dengan Kenta boleh memilih siapakah lawan untuk round kedua. Ini menurut aku ya, ini Pulau Guam Indonesia kan? Jadi satu gambarnya orang Jepangnya satu orang aja udah cukup. Jadi aku pilih Kentaro. Kamu! Kentaro kita pilih. Jadi hilang, langsung hilang. Oke, Kentaro. Kentaro, okay. Karena Anda ditantang oleh Kenta dari tim Rangga, berarti Anda boleh memilih mau main lagu apa atau mau nyanyi lagu apa? Kita bisa nyanyi ada ya, Iwa Peye. Kentaro menantang Kenta untuk menyanyi Iwa Peye. Yeah. Silakan sekarang berdiri di posisi masing-masing. Mohon maaf, lo udah gak betah di acara ini. Ya. Kenapa langsung begini? Kan belum nyanyi. Dia ini mau jatuh. Nyanyi dulu ya? Mau jatuh sekarang. Aduh, boleh. Belum nyanyi, Suneo. Sabar dulu, nyanyi. Siapa dulu. Suneo ya? Dulu berdiri di situ. Ya. Berisik, Jaya. Jaya, berisik. Ini dia round 2. Pemirsa penasaran siapa yang terjatuh dan siapa yang bertahan, ini dia battle-nya. Juara bertahan kita dua ronde berturut-turut, Kenta dari tim Rangga. Dan mendapatkan sawera Rp700.000. Wow. Silakan kembali dulu ke lokernya dan tim Rangga sekarang boleh memilih mau melawan tim siapa untuk ronde yang ketiga. Oke. Aku sama Kenta sudah menentukan. Wow, setelah 14 purnama akhirnya Anda memutuskan ya. Karena tadi itu udah cukup sakit hati yang luar biasa karena mengalami penolakan yang sangat mentah-mentah oleh tim yang pertama. Oh. Jadi saya akan memilih untuk menantang tim dari Zian. kenapa jadi dianulir ini? Mohon maaf,
Kenapa? Kan sakit hatinya sama loker 1, kenapa lu jadi menantangin loker 3? Ya justru gua udah siap-siapin mental, udah iya kan? Jumawa gitu kan. Justru gua enggak mau ngasih kesempatan dia buat tampil dong di atas sana, enak aja. Marah nih, kita finish apa pun boleh kan? Karena boleh dong kita berstrategi. Aku menang, ya kan? Iya deh Mama Dede. Bukan dong, jauh dong. Oke. Silakan, siapa yang ditantang dari tim Zian? Setuju ya?